Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah dan konsep Demit bab 1. Demit merupakan istilah dalam budaya Jawa yang merujuk kepada makhluk halus atau entitas gaib. Istilah ini seringkali digunakan dalam konteks cerita rakyat, mitologi, atau kepercayaan tradisional Jawa yang berkaitan dengan dunia supranatural. Berikut adalah beberapa poin penting tentang sejarah dan latar belakang konsep Demit. 1. Pengaruh animisme dan dinamisme. Sebelum agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, dan Islam masuk ke Nusantara, masyarakat Jawa sudah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka percaya bahwa setiap benda, baik yang hidup maupun mati, memiliki roh atau kekuatan gaib. Dalam konteks ini, Demit dianggap sebagai salah satu wujud roh gaib yang menghuni alam sekitar, seperti pohon besar, sungai, gunung, atau tempat-tempat terpencil. 2. Demit dalam kepercayaan Jawa kuno. Dalam budaya Jawa, Demit seringkali digambarkan sebagai roh-roh yang berkaitan dengan alam, baik itu sebagai penjaga atau pengganggu manusia. Demit dapat berupa roh leluhur, makhluk yang menempati tempat-tempat keramat, atau bahkan roh jahat yang mengganggu manusia. Ada berbagai jenis makhluk halus yang termasuk dalam kategori Demit, seperti Gendorowo, Banaspati, dan Kuntilanak. 3. Pengaruh Hindu-Buddha. Saat pengaruh Hindu dan Buddha menyebar di Jawa, konsep tentang roh dan dunia gaib ini bercampur dengan kepercayaan Hindu-Buddha. Misalnya, dalam ajaran Hindu terdapat konsep tentang dewa, asura, dan yaksa yang memiliki peran mirip dengan konsep Demit di Jawa. Beberapa Demit dianggap sebagai makhluk pelindung, sedangkan yang lain dianggap sebagai makhluk jahat yang harus dihindari atau ditenangkan melalui ritual tertentu. 4. Pengaruh Islam. Setelah Islam masuk ke Jawa, konsep tentang dunia gaib ini juga berasimilasi dengan ajaran Islam. Dalam Islam, ada kepercayaan tentang jin, makhluk gaib yang bisa baik atau jahat. Konsep jin ini juga berbaur dengan kepercayaan lokal tentang Demit, sehingga beberapa masyarakat Jawa mengaitkan Demit dengan jin atau makhluk halus dalam ajaran Islam. 5. Demit dalam folklor dan kesenian Jawa. Demit sering muncul dalam cerita rakyat dan kesenian tradisional Jawa, seperti wayang kulit, ketoprak, dan klenik dalam pertunjukan wayang. Misalnya, Demit bisa muncul sebagai karakter yang memberikan tantangan atau ancaman kepada para ksatria. Selain itu, Demit juga sering diceritakan dalam mitos dan legenda lokal sebagai makhluk yang menghuni tempat-tempat keramat atau angker. 6. Peran dalam kehidupan sehari-hari. Hingga saat ini, kepercayaan akan keberadaan Demit masih hidup di sebagian masyarakat Jawa, terutama di pedesaan. Masyarakat sering mengadakan ritual atau upacara tertentu untuk menghormati atau menenangkan makhluk halus ini, misalnya dengan memberi sesajen di tempat-tempat yang dianggap angker atau keramat. 7. Demit dalam konteks modern. Meskipun modernisasi dan kemajuan teknologi telah memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hal-hal mistis, kepercayaan akan Demit dan dunia gaib masih tetap ada. Bahkan, dalam budaya populer, kisah-kisah tentang Demit sering diangkat dalam film horor, sinetron, atau cerita-cerita urban yang berkembang di masyarakat kota. Kesimpulan, sejarah dan konsep tentang Demit merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi spiritual masyarakat Jawa yang berakar kuat dalam mitologi dan kebudayaan. Meskipun pengaruh agama-agama besar telah masuk ke Nusantara, kepercayaan ini tetap lestari dan berkembang, baik dalam bentuk yang tradisional maupun yang telah berasimilasi dengan unsur-unsur budaya modern.